Halo teman-teman subscriber, di video saya Anto Sasino ini sedang proses mau cabut atau lepas fleksibel cerobong mesin ya, karena ini mesinnya mau dikeluarin satu unit, mau diangkat ke atas. Ini cabut dulu presur cerobongnya ya, habis ini kita potong baut pakai cutting tos. Ini sudah selesai, kita potong pakai cutting tos ya. Nah, ini kita potong pakai cutting tos atau blender. Bautnya mau dipotong semua karena dilepas pakai kunci keras. Nah, ini sudah selesai ya. Potong pakai cutting tos, jadi tinggal dikeluarin baut-baut fleksibel cerobong mesin. Oke, teman-teman, tonton terus video ini, jangan skip atau jangan dilewatkan. Ini keras sekali ya bautnya ya, dipukul keras sekali, suaranya kencang sekali, harus menggunakan earphone ya, tutup telinga. Tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman, jangan skip atau jangan dilewatkan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ini cukup satu orang saja ya yang kerja, karena yang lain sebagian ada yang istirahat. Jadi kita pukul-pukul pelan-pelan saja, nanti selesai. Pukul bautnya nanti keluar ya, karena kepala bautnya sudah dipotong pakai cutting tos, jadi tinggal dipukul nanti bautnya lepas. Sebentar lagi bautnya lepas semua ya teman-teman. Ini dipukul pakai betel sama palu. Setelah ini nanti atap kamar mesin atau cover diangkat pakai kren darat. Baut udah lepas semua, tinggal persiapan angkat pakai kren. Nah, ini sudah diangkat ya pakai kren darat. Nanti dipindahkan dulu ke daratan ya. Nanti kita bisa lihat kondisi mesin. Nah, ini kondisi mesin yang tadi dikerjakan ya teman-teman. Nanti mesin ini mau diangkat, rencananya mau perbaikan, diangkat satu unit bawa ke darat atau bengkel. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya, semoga video ini bermanfaat.